Guys, selamat malam. Basah nih. Basah. Kirim ya. Ini kardusnya basah sekali. Mesin 27. Ya, saya kalau mesin dari sana kotor sekali ya. Masih tetap kendalanya satu huruf berhenti. Terus ini bawa anda ya, ini sekunci, ini copot ambrol ini pembatasnya. Berarti ini apa ini? Oke, kita lihat ya. Kendalanya adalah satu huruf berhenti katanya. Oke. Sebelum kita lanjut ke ini ya, tapi memang luar biasa ya. Oh, ini. Kotornya ini. Luar biasa mesinnya ya. Jadi mesinnya ini kerjanya luar biasa, entah apa yang dikerjakan itu di sana sampai motornya luar biasa. Bisa macet ya. Ganjel ini. Cek dulu ya. Sensor masih tetap kendalanya satu huruf berhenti. Yang kemarin gitu ya. Dua tujuh lain. Satu huruf berhenti ya. Oke. Press that on the running switch. Wah, ini mama 4. Press self check 5 to check a motor and error. Nah, saya sudah paham gitu ya. Jadi tadi dia bilang pergerakan motor tidak normal di sini ya. Ya, tersendat-sendat gitu.
tapi tidak apa-apa, ini masih bisa jalan begini sebetulnya. Oh ya, ini ya kok nggak bisa ya sih, masih ada di sini. Berhenti. Resleting tradingnya. Oke, kita akan manipulasi dulu. Dan kotor sekali ya, jadi kita bisa ngecek karena ini kebetulan malam-malam ya, tidak mungkin untuk membersihkan. Oh, sensornya nggak fungsi nih. Harusnya kalau naik sepatu dia nggak mau jalan, ini mau jalan masih sensornya ini nggak kan, harusnya sensor sepatunya nggak mau, harusnya turun begini. Oke, kita manipulasi dulu ya sensornya. Kalau dari pergerakannya ini normal, cuma memang tadi ngesut di sini deh ya, ngesut ini loh. Nanti dicek itu siang hari bisa dicek, kalau malam hari begini nggak bisa karena kotor sekali mesinnya. Tapi yang kelihatan error ada ini, ketika sepatu dinaikkan seperti ini, dia tidak nyensor, malah nyensornya putus. Lucu dia. Tuh, sensornya putus. Tapi ketika sepatu diturunkan, sama putus. Oke, ini. Oh, aku tarik ini. Tuh, sepatunya naik, sensornya enggak respon. Normal tidak berhenti-berhenti, jadi dari catatan ini tidak sesuai ya. Ini bilang sensor, kalau sensor betul ya, mungkin sensor bagian sepatu ya. Tapi kalau masih tetap kendalanya satu berhenti itu tidak ada. Ini normal. Kalau satu warna berhenti normal. Cuman yang mengecut di sini tadi tandanya supaya motor dicek error motornya. Ganti warna ini tidak ada pengaruh kok seperti ini.
Wah, sekoci model begini nggak bisa dipakai nih, jelek. Ini. Ini ganti aja. Saya ganti. Kalau ini saya anggap normal aja. Ini dibersihkan besok. Bersihkan sama sensor ya, sama setel ulang. Nah, paham ya. Oke, ini kondisinya guys, setelah dibuka. Ini bukan rekayasa kotoran ya. Nah, seperti itu ya. Lumayan motorannya grup-grup ya. Yang kalau di kasat mata, kalau keluhan untuk berhenti, satu huruf berhenti itu kesalahan desain itu umumnya. Oke, jadi kita bersihkan dulu ya. Bersihkan dulu baru kita set kembali. Kotorannya parah sekali ya. Bilangnya adalah apa namanya, berhenti-berhenti gitu ya. Tapi ada isinya nggak ini? Lama, kalau isinya banyak lama. Ini masih ada lagi, nah, itu aja impor. Oke ya, oke. Saya pakai metode ini. Harusnya dia ada di sini sih. Oh ya, ada di sini dia. Simpan di sini. Jadi kita bisa langsung ke sini. Kita langsung. Oh, ini belum diisi sepenuhnya ini. Isi dulu sepenuhnya. Ganti skoci sama ganti rotary. Pasang dulu benang. Entar aja lah ya, posisinya situ. Oke. Terus saya juga tanya berhenti-berhenti atau apa. Ya. Kita coba jalan ini. Perhatikan, nah kemarin enggak mau, dia langsung jalan aja. Geser-geser apa ya, dimasukin kok. Oke, kita turunkan sepatu. Kembali kita lanjut. Setahun udah gak berhenti-henti harusnya, karena sudah bersih semua, yaitu tersatu-satu sebetulnya. Kelihatan ya,
ganti benang, nggak usah. Jahitannya udah sangat bagus ini, saya sudah setel terbaik ini. Best red trading, kurang kenceng benangnya. Please put down the pressure. Oh, sensornya itu agak kurang kembali ya, jadi harus dibanting saja itu bagian bagian nurunin sepatunya, jangan pelan-pelan strak itu enggak apa-apa supaya itu tetap. Please change the color, jadi itu ganti warna ya, nggak usah diganti. Coba kita lanjutkan, apakah masih seperti tadi ya? Tidak, jadi memang turunin sepatu ini bantingnya ya. Please retreading. Ininya nih, kurang kencang. Ya, begitu dikencangkan dia, kok narik ke sensor ya?
lucu. Ini bukan soal sensornya nih. Ketika putus, ini ada begitu. Jadi seperti itu caranya ya. Setelahnya ada tanda putus, terus tanda seperti nyambung. Ini sistemnya ini bermasalah ini. Bukan dari sensornya. Oke, nanti semoga jadi pencerahan nanti. Supaya begitu tadi tekniknya ya. Begitu ada tanda, naikin, turunin aja kenceng setek gitu. Oke, selesai ya. Nah itu, tanda itunya muncul lagi. Jadi tinggal dipatih saja begitu ya cara nuruninya. Cara memang sudah saya setel. Cus semua kok. Ini hasilnya nggak ada pengaruh. Ini sistemnya yang apa namanya error sistem istilahnya ya.
Besok tak ngobrol dulu sama yang punya. Gimana?